Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak buat satu lagi video unboxing. Video unboxing apa tu? Unboxing barang Machenike. Okay, so baru-baru ini Machenike dah hantar kepada kita orang satu lagi mouse, iaitu wireless gaming mouse M5 ataupun M530. Sebelum ni kita dah buat dah video menggunakan Machenike M7 Elite Edition. So basically Elite Edition yang korang ni yang kita review hari tu, ini adalah mouse yang boleh kata Elite Edition yang mahal sikit lah, tapi kualiti memang padu. Okay, ini pula M5. M5 ni adalah bajet wireless gaming mouse. Okay, so bila kata bajet, mesti harga dia murah sikit. Ya, betul, harga dia memang murah banyak daripada M7 Elite mouse ni. So kita nak tengok juga sama ada harga murah, kualiti pun murah ke? Ataupun harga murah tapi kualiti dia memang terbaik juga. So kita nak unbox produk ni. Tapi sebelum daripada tu, korang jangan lupa boleh tekan like, subscribe and share video ni. Baik, M5 wireless gaming mouse ni, yang best dia adalah dia boleh digunakan wired dan juga wireless. Korang boleh guna sambung pada PC, sama ada korang nak guna wireless tak nak guna wire, ataupun korang nak sambung wire pun tak ada masalah, boleh continuous charging. Okey. Dan juga bentuk dia, kalau korang tengok nanti, kalau ni dia bentuk futuristic gaming style lah. Okey. Tapi bentuk yang ni macam lebih sesuai untuk tangan yang agak kecil sikit. Tapi kita ikutlah korang nak pegang macam mana. So, tunggu apa lagi? Jom kita unbox. So, now kita nak unbox kotak ni. Kita letak tepi sikit yang ni. Okey, mari kita buka sini kot. So kalau kau tengok kotak dia memang cantik kat sini. 767. Alright, kita cuba bercakap. Dia ada RGB. Yang penting ni dia memang ada RGB. Kalau tak ada RGB, aduhai. Tak nak lah beli kan. Jangan beli mouse ke apa keyboard yang tak ada RGB. Tak ada RGB maksud dia tak power. Dengarlah nasihat saya daripada gardener. So jom kita buka dulu kotak dia. Dia tarik di tepi ni. Ding 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 ding. Kejap. Dalam kotak dia tak ada apa. Terletak tepi cantik-cantik dulu. Okay, kalau korang tengok sini, dia bagi plastik ni. Okay, kita buka. Ding. Wow. Oh, bentuk dia menarik juga eh. Lain banyak pada ni. Okay, so dia dah bagi kat sini. Ini adalah USB Type-C cable. Okay, korang tengok kalau kat depan ni, USB Type-C cable untuk korang sambung sama ada korang nak play wired ataupun korang nak just guna untuk charge sahaja. So dia braided dekat sini. So kalau kata kabel yang braided ni, dia susah sikit lah kadang-kadang untuk dia, orang kata apa, kadang-kadang kalau wired gaming mouse ni, kalau kata wire dia tak braided, dia mudah bersimpul, tau tak, melekit sana sini, kita tak nak yang tu. So braided, okay, quite good. Dia bagi velcro dekat sini. Oh, velcro suka. Menarik. Boleh guna untuk wire management. Alright. Dekat sini pula. Sini adalah macam biasa. Gaming pula dah. Wireless gaming mouse punya manual. Korang nak baca ke manual? Tak apalah, untuk korang kita baca je lah manual ni. Okay, so wireless gaming mouse ni didatangkan dengan 800 sehingga 4000 DPI. Okay, dia ada 7 button semua kat sini. Kalau korang nak tengok switch dia, dia menggunakan Omron switch. Yeah, betul. Dia ada driver juga dan juga software yang korang boleh adjust. Korang boleh setting dia, korang boleh custom ke apa semua dia. Okay, berat dia lebih kurang 98 gram sahaja. Tak berat mana. Menarik tu. Okay, so jom kita letak tepi. Jom kita buka. Alright, so kat sini kalau korang tengok, kita tengok kat depan, nampak tak? Okay, kat bawah ni, kat sini ada dia punya USB untuk connect ke wireless tu. Kemudian dia ada button lampu DPI kat bawah ni. Dan juga off on. Kita buka sekejap eh. Okay. Alright, dah kat sini. Okay, kalau kata kita tengok pula kat sini, tengok pada tepi dia pula. Kita tengok pada tepi ni pula. Tengok button dia, clicking sound dia. Korang boleh dengar.
screw wheel dia, okay, quite smooth. Dia tak flimsy, ada setengah tu kalau kata korang beli yang macam brand-brand murah, button dia tak sedap. Okay, untuk yang ni, kualiti material dia, dia menggunakan plastik yang agak nipis tapi pegang dia sedap. So kalau kita compare dengan yang ni, obviously yang ni berat lagi. Tapi yang ni hanyalah 98 gram sahaja. So korang boleh nampak perbezaan antara dua ni. Okay, kalau kat tepi ni dia ada rubber grip. Kalau kat sini dia just buat line sahaja. Okay, now kita tengok button dia. Okay, so clicking guna on-roll switch ni, okay, sedap kat lah. Pegangan macam ni, selalunya saya suka kalau katalah mouse yang bentuk macam ni untuk saya guna kat office. Sebabnya dia bentuk dia ergonomik dan tak menyakitkan tangan. Kalau tangan yang besar ataupun tangan yang kecil, korang akan relax macam ni. Dia macam claw button tau, claw hand. Korang claw. Kalau kata gaming mouse yang ni, okay, dia tak berapa claw tapi dia boleh rehatkan jari. So untuk main gaming lama pun sedap. Yang ni untuk main game pun sedap. Untuk buat office pun sedap. Tapi itu apa-apa hal terpulang kepada macam mana korang gunalah mouse tu. Macam mana tangan korang selesa yang mana. So korang kena test je sebenarnya. Okay, dekat bahagian tepi pula macam biasalah. Ada button kat sini. Yang ni yang special dia. Ini dia kata sniper button. Kita boleh set up dia sekejap lagi kita tengok. Sniper button ni katanya kita tak payah tembak guna yang ni. Kita tembak guna yang button tepi ni sahaja. Alright, so kejap kita cuba sambung ya. Okay, alright, so kita dah sambung dah dekat sini. Korang tengok apa yang best dia. Dekat tepi dia sama juga macam yang ni, dia ada RGB. Itu RGB tu penting, kau tengok tu. RGB lighting tepi dia sama macam M7 Elite Edition ni. So dia tak ada masalah, memang sangat cantik. Dekat bahagian atas ni, oh tak expect juga, rupanya ada lampu di sini. Ada lampu guys. Kalau korang nampak, okay. Dekat logo dia, wuih cantik lah logo dia. Macam spider pun ada M ni. Kemudian kat atas sini, celah ni saya pun tak perasan tadi. Macam biasalah dekat scroll wheel ni. Dekat bahagian tepi, korang tengok. Yo, cantiknya. Okay, so jom kita try tengok macam mana. Best tak pakai ni? Okay, kalau tengok kat sini, cantik lah, cantik kan? Eh, tak clear. Okay. Alright, so yang best dia, dia ada driver tau untuk Machenike ni. M531. Okay, so dia ada, saya google tadi dia ada 3 number. M530, M531 ataupun M5 saja nama dia. Boleh juga. Okay, so kat light setting ni kita boleh set dia. Contoh dia sekarang kita ada wave kat sini. Kita boleh ambil static boleh, neon boleh, cycle breathing. Cycle breathing ni dia breathing je lah. Okay. Okay, kalau kata marquee. Oh, ni simple juga. Okay. Tapi neon. Ini adalah setting neon . Okay, dia tukar macam tu je lah. Kita ambil balik wave. Tapi kita ambil laju sikit. Ini wave yang laju. Macam saya suka lah. Kena semua colour, dia tak boleh satu colour saja. RGB guys, RGB. Okay, so button setting pula. Okay, kita ada kat sini. Left click, forward, scroll up, easy aim. So, button ni adalah dia panggil sniper button ataupun aiming easy aim button . Okay. Alright, DPI setting pula. Kau boleh set DPI kat sini. Okay, kalau colour biru, DPI dia berapa? Kalau kali hijau, kuning, pink dan juga merah. Okey, macam sekarang ni saya setting color biru, DPI dia adalah 800. Tapi kalau boleh kurangkan lagi DPI dia. Okey, jadi saya kata minimum paling kurang 400, paling tinggi 4000. Polling rate dia daripada 125 hingga 1000. Ke sini korang boleh adjust. Okey, macro manager. Korang ada boleh set macro setting kat sini. Okay, ini lupa nak cakap, ini adalah bateri dia. Kau akan nampak ini bateri . So 100% lah, tak ada masalah untuk charging. Okay, so saya rasa saya pakai setting yang biasa saja, tak nak ubah apa-apa. So jom kita try game dulu, kita try launch.
Okay, so sekarang jom kita tengok. Okay, untuk button ni, saya set kat sini, saya guna makro kat sini untuk easy aim dan hold dia. So basically, movement quite fluid. Sekarang ni saya menggunakan setting DPI yang paling rendah, iaitu DPI, tak silap saya, 400. Dan setting dekat sini, ambil lah. Okay, untuk seterusnya kita nak try button tepi ni, sniper button. Okay, saya dah set dah, tengok lah, tekan. Okay, so dia terus tu je. Kalau kata ada enemy yang bergerak, korang tekan terus gerak je, gerak je, tak payah tekan lama-lama. Okay, kalau kata dari segi saya lah, honestly, dari segi sedap pegang tu, saya prefer yang ni lagi, Machenike M7 Elite Edition, sebab dia lagi berat dan sedap. Cuma kalau kata bila kita guna mouse yang agak berat dan sedap macam ni, wah, berat dan sedap gitu. Okay, kalau kita guna mouse yang berat sikit ni, kalau kita main dengan DPI setting yang low, dia akan jadi rasa macam lama-lama kau akan rasa alah beratnya. Tapi saya prefer ni juga sebab tangan saya besar. Okay, so korang boleh tengok panjang dia. Sebab ingat macam saya kata tadi, ini lebih kepada untuk claw lah, lebih kurang. Okay, dan ini korang boleh rest terus macam tu. So kalau kata korang nak main, main jenis nak bergerak senang-senang macam tu, ini okey lagi sebab dia ringan. Oh, and one more thing, cakap pasal RGB juga, dekat sini dia ada lampu RGB yang ni, yang boleh berubah ikut DPI korang. Kalau DPI hijau, kuning, purple, ikut setting DPI ya. Macam saya main biru tadi. Okey, ada line kat sini, sama juga dengan yang ni, line kat tepi. Tapi untuk M7 Elite dia ada grill api belakang dan depan ni. Dia mahal sikit lah kan, harga dia. Tapi yang ni dia tak ada, dia kosong sahaja, tak ada apa. So honestly, depending on game, ikut game, saya akan prefer mouse yang ni dan juga menggunakan mouse yang ni. Okay, and right now memang preferably tu saya suka gunalah apa Machenike punya mouse ni, dan dia agak smooth sebab dia ringan tau, dia tak berat. Dia smooth lah untuk korang nak bergerak game yang memerlukan tolak-tolak-tolak, tak cukup, orang kata apa, main game yang tak cukup mousepad lah. Macam tu lah kerja dia, ni punca dia. So kalau kata korang berminat, apa lagi, korang boleh carilah M5 wireless mouse ataupun wired, wired mouse pula dah, mouse ataupun wired dia boleh guna, ataupun korang boleh cari M7. Tapi M7 kalau korang nak ambil, korang ambil Elite Edition. Dia cantik lagi, dia ada software juga, jangan risau. Saya akan letakkan link untuk download software dia nanti kat mana, driver dia, kukul lah korang tak tahu. So jangan risau. Ting! Baik, itulah dia video kita hari ni. Kalau kata korang suka dengan gaming mouse ni, korang bolehlah terus tekan link kat bawah tu. Lepas tu boleh check out dan beli. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada masalah apa-apa, kita orang tersilap cakap ke apa ke, korang boleh je tekan kat bawah tu, tulis tak komen. Kalau korang nak kita review apa-apa lagi, okey, tekan juga kat situ komen. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum. Ciao.